punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Pertolongan.
kekecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati. Selami.
akan menjadi indah pada waktunya. Aku
dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolongku.
Kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan
menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Menolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasihmu yang sanggup mengubah kehidupanku. Tuhanku terlebih besar.
Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Kekuatanmu.
yang minta roti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Suatu karya yang agung mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya pastikan.